tindakan yang paling segera. Kerana ada hadis Nabi kata dua hari saja gelap. Hari ketiga naik matahari. Tuan-tuan, kita pun bangun pada hari yang keempat. Kalau kita ambil pendapat hadis yang mengatakan bahawa tiga hari gelap itu, kita pun bangun pada hari yang keempat. Seluruh manusia bangkit pada ketika itu dan mendapati ha innasyamsa qad tala'at minal gharbi. Nabi kata seluruh penduduk bumi ini akan melihat matahari itu terbit daripada sebelah barat. Macam mana ustaz? Matahari kan berbeza terbitnya. Di sini jam 7, kemudian baru di tempat lain, di tempat lain. Ini kuasa Allah. Kerana hadis Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata apabila matahari terbit di sebelah barat, orang ramai akan menjerit. Itu dia, matahari sedang terbit di sebelah barat. Kata Rasulullah, amanu ajma'un. Semua beriman ketika itu. Seluruh penduduk bumi ketika itu beriman kepada Allah. Bahawa mereka yakin inilah kuasa Allah. Dan ketika itu iman tidak lagi boleh digunapakai. Kerana apabila terbit matahari di sebelah barat, itu bermaksud Allah telah pun menutup pintu taubat selama-lamanya. Kesemua orang berlari ke kanan, ke kiri. Suasana jadi tidak terkawal. Ada yang balik ke rumah menyarungkan tudungnya baru menutup aurat. Ada yang berlari ke masjid terus mengambil wuduk dan terus solat. Tetapi solat itu tidak boleh dipakai lagi. Yang bertaubat baru nak tutup aurat, ketika itu tutup auratnya tidak diterima lagi, habis. Kata Rasulullah, ada yang sedang memerah susu kambing ataupun lembunya, dia meninggalkan perahan itu serta-merta. Ada yang sedang meletakkan bata pada binaannya, dia meninggalkan letak bata itu serta-merta. Ada yang ketika itu sedang berjual beli, dan ketika itu juga dia melepaskan duit dan barangnya. Kata Nabi, ini Nabi buat contoh.